Halo, ya. Selamat malam Jumat para kami penonton. Masih dipaksa untuk main lagi. Jadi kemarin kita udah masuk ke nomor 108 ya? Ya, 108. Sekarang kita akan mencoba peruntungan dengan angka nomor 1. Pakai dong, Mas. Are you man enough? No, I'm not. Gak apa-apa deh. Aduh, digital aduh. Happiness. Tatapan kematian. Tatapan kematian. The Dead Gaze udah kayak judul album band metal gitu ya. Ngulang saya. Suara airnya tuh asik abis. Yoi. Mas. Tapi suara atmosfernya gak asik. Ini. Oh. Apa tuh? Slither Sister, Midnight Walker, Mother Time, Duke Penetuan. Ini anak kelas 4 SD ngomongnya kayak gini apa-apaan deh. Pendidikan zaman sekarang. Ini efek nonton film sinetron gak jelas. Efek nonton Uji nyali gitu. Uji nyali itu apa tuh si Mas Hari. Hari Tanu. Jangan bro. Mas. Apa itu? Itu apa? Ketolam layang. Kelas gelontong. Kenapa kita satu. Itu tikus kayaknya deh. Kepala. Aku gak mau. Siapa tuh? Ide siapa suruh 101? Mau. Apa itu? Sampah dasar orang Indon KB. Hah? Udah. Apa itu? Lu, setan. Jangan, cok. Medeni. Foto. Ya Allah. Gue main kacamata biar gak bisa ngeliat. Sama aja. Jadi dia harus kemana? Dia harus kesana tadi. Tapi hantunya gak bisa di... Bisa, tadi lu belum motret kan? Gue sok-sok ngasih tau gitu mereka pernah nilai. Kan, sambil kamera. Cerot, baterai. Baterai gak bisa-habis kan? Enggak. Udah kamera terus. Pergi kau. Balik lagi. Kita pindah aja ke 102. Ini kayaknya hantunya gak bisa dibunuh. Bisa, itu tadi udah mati satu. Nah sekarang gue balik untuk mata lagi rumah Enggi. Kamera. Maju ke. Gak mau. Lu jadi cowok yang berani dong. Ini bukan masalah berani mas. Ini masalah nyali. Terus motor kon kepala tok. Manusia tuh butuh badan, cuk. Ruang berendam anak-anak. Ruang berendam anak-anak ini opo ya? Ini apa tok? Ini pemandian umum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh sampai sakit. Masih ada ketawanya. Allahul ilaha illallah. Apa? Oh, bukan. Itu kayak poster. Oh. Kok gagah ya? Lagi gagah. Mas, masih anto, Mas. Tahu ngedip. Itu bayangan kita. Ya, itu kan WC cowok ada kayak gini. Itu di WC cewek ada? Ada yang. Cari WC cewek. Tapi kalau suaranya kayak gini enggak lucu juga. Motherfucker. Kamera terus selfie. Maju. Ini udah maju. Maksudnya hantu yang maju. Kok dia gak kemimpin? Udah, belum mati. Gua benci hantu setan terbang. Kepala. Iya. Mati. Akhirnya ke kamar mandi cewek, kosong. Ini wc wanita. WC wanita. Mana posternya, Mas? Oh, ada poster. Dilarang mengintip ya. Siapa yang mau ngintip, Pak? Itu apa tuh? KitKat. Softex. Dilarang membuang pembalut ke kamar mandi. Enggak, maksudnya sembarangan, Mas. Ya, ini jadinya hantunya keluar. Kok banyak darah sih?
Tadi soft testnya jelek berarti darahnya sampai ke tangga-tangga. Jiji, jiji, jiji. Bismillahirrahmanirrahim. Cok, cok, ketawanya serem, cok. Itu tuh, tuh. Itu tuh, maju, maju. Jaja yang jalan, gua nggak mau yang jalan. Itu tuh, tuh. Dua, dua. Ya udah, maju, maju, maju. Foto, foto, foto. Itu maju. Foto, 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 foto. Satu hantu sudah hilang. Iya sih. Soalnya, kau kan? Kenapa ada di mana? Kau bisa nemu? Oh ya, hantu sih. Hantu bisa nemu tembok, gua lupa. Udah depan aja kau sama temen. Tapi kalau di belakang. Udah lu maju aja ini. Lu ngurusin kamera, gua ngurusin ini gimana? Ya. Tunggu, tunggu. Stop, stop, stop. Jangan maju-maju. Lari, 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 lari. Cok. Ah, jancok. Cok, ada yang banyak, cok. Ini apa? Ini apa? Itu bos. Wah, oh. Kok serem ya? Mati. Aduh, mati. Lu coba lawan bosnya. Wah, so berani, so berani ya. Tapi gua gak mau pakai suara. Itu di belakang. Langsung. Sumpetin juga gua. Yang Dikon. Cok, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Hei, itu deket. Ayo, itu deketin. Awas, jangan sampai kena kepala yang besar. Dia mau nyerang, jangan diam. Bisa pakai di SKR. Dari tadi gua bilang apa? Mind blowing. Hei! Hei, di kiri. Wah, fotografi sampean bakat, mas. Modern nih, digital, nggak pakai film. Awas! Wow, Mas Fahmi ini seorang fotografer handal. Lah. Soalnya kamu kesenggol sama hantunya. Cepret terus. Yang gede nggak bisa difoto. Oh, bisa. Modern. Masuk majalah pos. Jancuk. Lari ke siasuki. Asu, mati. Kali jagat, kali mati. Kali mayat. Wajah besar. Kurang dikit. Enggak, dia tadi soalnya enggak lagi down. Kamu cantik. Cantik. You are beautiful. No matter what they say. Yeah. Ayo Linda. Hoshimo boku wa itu ga kimi to. Sorry liriknya nggak salah. Kapan tuh matinya kok? Dah. Cepet. Mudah, come on. Alhamdulillah. Setelah 2 jam pertarungan. Wah. Wow. Berapa menit ya? Setengah jam. Beginir. Nah, gua pernah kan Gospedia buka apa? Oh, ini siapa nih? Oh, ini gurunya seksi itu loh. Pamer punggung, seksi pe. Gila kalau guru gua kayak gini enggak bisa konsen kayaknya sih. Iya, lu enggak lulus. Gua rela deh. Pulang. Cek Gospedia. Kita mendapatkan hantu bernama kami hantu ternyata selama ini. Get info. Oh, ini UI-nya kurang bagus nih. Mas tolong UI-nya dikerenin dikit dong. Kami was once a beautiful woman. Masih cantik kok kalau gue bilang tadi. Ini yeah. Cantik kali. Yalah, terserah. Kami, you are beautiful no matter what they say kan. Gasik. Oh, takut dipotong rambutnya. Her beauty made many men wish to court her.
But she was never interested in romance. Oh, asexual, asexual, asexual. Oh, very special man she fell for. Gila, ini sombong banget cowok ini, gila. Stalker, anjir. Itu aja kali ya untuk episode kedua kali ini. Ya, itulah episode 2 untuk permainan Let's Play Dread of Keeper of the Dark. Jadi kalau kamu berminat buat kita menyelesaikan hantu-hantu lain ya, tolong jangan, please jangan, jangan tolong, karena ini aja udah susah. Jangan lupa main ini game karya anak bangsa berkualitas, go internasional. Gak tau. Tapi pokoknya kita dibantu promosi nih. Kalian cuma 50.000 bisa menghidupi developer lokal, mendukung karya anak bangsa, hai, ditakutin kayak bodoh kita ini, dan mendapatkan kualitas suara yang luar biasa sekali. Super sekali. Super sekali, ini soundnya gila. Ntar lagi saya ke toilet. Cuma buat gue sih, mungkin UI-nya perlu dikerenin sedikit kali ya. UI-nya masih terlalu kaku sih. Itu aja, nggak usah banyak-banyak lagi. Durasi udah dikasih abah-abah sama Kevin dari tadi ya. Yeah. Jadi untuk Dread Out, kalau memang kamu masih berminat buat ngeliat kita melakukan hal ini, saya sih prefernya enggak, tapi kalau memang kamu mau ya tinggal sampaikan di komentar. Jadi udah sekarang, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan terus kunjungi tiae.id. Itu aja untuk sekarang.